Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama datang dari Realme. Jadi dilansir dari berita online dari gadgetviva.co.id. Yaitu Realme Narzo 70 Pro 5G, gambar 50MP Sony MX890, siap meluncur Maret 2024. Misalnya yaitu Realme baru saja mengumumkan peluncuran smartphone terbarunya Realme 12 Plus 5G di India pada 6 Maret mendatang. Namun kejutan tidak berhenti di situ. Realme juga menginformasi kehadiran ponsel lain Realme Narzo 70 Pro 5G yang akan diluncurkan bersamaan di India pada bulan Maret. Meskipun belum merinci spesifikasi lengkap Realme Narzo 70 Pro 5G, Realme memastikan bahwa ponsel ini dibekali kamera utama 50MP Sony MX890 yang dilengkapi fitur Optical Image Stabilization atau OIS untuk hasil foto jernih meski dalam kondisi minim cahaya. Berdasarkan halaman acara debat Realme India atau Narzo 70 Pro 5G, see you in March event atau India, realme.com, untuk Narzo 70 Pro 5G, model ini akan memiliki desain minimalis dengan panel belakang rata dan modul kamera berbentuk lingkaran. Meski hanya ditampilkan dalam warna hijau, kemungkinan besar akan tersedia pilihan warna lain saat peluncuran. Realme tentunya akan memberikan informasi lebih detail mengenai Realme Narzo 70 Pro 5G menjelang peluncurannya. Jadi pantau terus perkembangannya untuk mengetahui spesifikasi lengkap harga dan ketersediaan ponsel ini di Indonesia. Gadget.viva.co.id itu Realme Narzo 70 Pro 5G, kamera 50MP, Sony MX890, siap meluncur Maret 2024. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan akan terlihat terus kembang. Terima kasih.